batasannya, tapi ada limit limited ya. Okay. Limit untuk tarik uang. Setiap kita tarik ya 300 poin, Pak. Penarikan berarti maksimum per hari. Ya bukan sekali narik. Artinya sampai selesai terjadi withdraw di kita. Ya. Kita request lagi tuh, 300 poin lagi. Kalau, nah, batas per hari 2000 baru. Oh, per hari 2000. Batas sekali narik 300. Sekali narik 300. Dalam satu hari. Oke. Dalam satu hari kita maksimum 2000. Ya, maksimum 2000. Karena sekali tarikan kita kasih 300. Ya. 300 begitu dalam satu detik ada yang beli. Kali berarti. Kita 300 lagi. Iya, 300 sampai lagi. 7 kali. Ya, ini tariknya kan withdraw ke perusahaan apa tariknya kemana aja? Kan pokoknya ini sekali tarik kita. Kalau perusahaan berarti 7 hari. Ini berarti kalau ya, 300 itu ada orang yang beli, detik maksudnya itu juga kan kebeli. Begitu kebeli kita konfirm kan kita bisa lempar lagi. Jadi nggak ya, bisa langsung 2000 sekaligus. Ruginya ya, banyak kalau orang nggak ditipu kan. Ya, gitu. Ya, oke. Okay. Okay. Berarti maksimumnya per hari 2000. Okay. Cuma makanya saya bilang saranin punya anggota keluarga, Pak. Nah, kita bisa transfer, Pak. 2000 juga, Pak. Transfer ke akun pribadi. Akun keluarga. Akun satu garis. Ya, akun satu garis. Iya. Enggak bisa ke samping. Enggak bisa. Jadi bawa gitu ya. Iya. Transfer poin. Bukan ke sistem ya, langsung akun. Iya, ya. Artinya sekarang kalau saya punya 10 downline, pertama saya bisa transfer ke 10 downline itu. Jadi intinya gini, bisa kalau saya satu downline sejajar sama dia, saya nggak bisa transfer. Betul, ke dia. Bisa. Harus hanya satu bawah. Atas bawah. Ya, atas garis lurus. Kalau ke bawahnya lagi? Atas bisa. Ke atas bisa, bro. Atas, oh, ke atas bisa? Bisa. Atas bawah pokoknya satu garis. Bisa. Pokoknya satu garis saja. Satu garis ya. Okay. Ini mau tanya, penarikan uang itu maksudnya ke umum? Apa bedanya penarikan uang dengan transfer point? Sama aja, bro. Kok ditulis dua kali? Mana? Ini. Oh, sorry. Penarikan uang itu ya, batasan kita langsung withdraw. Oh, kita withdraw ke company. Ya, kalau transfer poin. Oh. Tapi kan kita bisa transfer 2000 lagi ke mana? Ke akun istri. Istri narik 2000-nya gitu. Okay. Jadi kalau transfer poin itu transfer ke mana? Ke antar member. Ya, member. Tapi yang garis lurus atas lurus bawah. Ya. Kalau penarikan itu WD. WD ke company. Harus dilempar dulu ke market dulu. Kalau beli seminggu ya udah WD. Penarikan uang itu untuk lempar ke market 300 poin per sekali jalan. Iya. Kalau dia udah bayar confirm udah oke, okay, baru bisa transfer lagi 300. Enggak, kita bisa langsung 7 kali, Bro. 300 bagi 7. Oh, gitu. Bisa. Jadi gini, kalau total ketemu 2000. Nah, sekarang kan saya sekali 300 nih. Ya. Belum ada yang beli. Taruh lagi 300. 300 lagi. Bisa. Sampai 7 kali bisa. Kenapa dia harus bikin begitu? Enggak, tujuannya sebenarnya mau tujuannya buat biaya group poinnya lebih gede. Karena promosinya kan berkali-kali. Kan sama aja kan angka yang di transfer itu kena potongnya juga sama kan. Sorry, kalau kita taruh 300, yang beli itu harus 300 atau nggak, boleh di? Boleh cicil. Oh. Misalkan saya pengen ambil cuma 10 dari kamu, gitu. Jadi biar cepat laku, bro. Oh. Ini nggak harus bulat 300. Ya. Hanya kita sekali taruh harus minimal maksimum 300. Ya. Berarti withdraw pun nggak bisa langsung withdraw 2000? Bisa? Nggak bisa. Kok apa nih? 300 kali 7. 300, lanjut lagi 300, lanjut lagi 300, 300, 300, sampai 2000 mentok, dalam satu hari tungguin di minggu depan transfer gitu. Betul. Kalau di transfer juga berkali-kali juga 7 kali. Iya. Hah? Ngapain dibikin begitu ya? Oke. Pengaman mungkin gitu. Kayaknya terlalu gede gitu. Iya. Oke, terus? Oke, jadi intinya satu akun bisa berpotensi 4000 poin per hari. Karena tarik dan transfer 2000. Oke. Nah, kalau 1 dolarnya nilainya 1 poinnya 1 dolar, berarti kan 4000 dolar per hari. Ya. Berarti kalau sebulan 120.000 dolar, Pak. Kalau 1 poin 1 dolar, lebih kurang 1,5 miliar. Gimana? Jadi maksimal kan 2000 per hari. Sebulan berarti cuma 60.000. Ya, 60.000. Tapi kita bisa transfer kan? Sorry, ini per hari ya? Per hari. Ya, jadi ya, besoknya lagi kita bisa transfer lagi. Bisa. Iya. Kayak iya. 2000 dolar kurang lebih. Berarti maksimal 60.000 dolar atau sekitar 700 jutaan lah ya. Kalau narik, tapi kan kita bisa punya akun keluarga. Kita transfer aja ke akun keluarga. Withdraw. Dia narik. Dia narik bisa enggak nomor rekeningnya yang lain? Bisa. Misalnya nama istri, rekeningnya bisa. Suaminya, bisa. Bisa. Atau nama nanti ada form untuk pengajuan. Oh. Form rekening berbeda ya. Itu masuk ke rekening kita ya 7 hari iya, maksimal withdraw. Oke. Okay. Jadi sebenarnya satu akun penghasilan 4.000, Bro. Hah? 4.000 per hari. Apanya? Satu akun. Bukan 2000, karena ini bisa transfer 2000. Dengan transfer ke
digital tapi masuknya ke rekening yang sama gitu ya, ya? Bisa. Tapi kalau saya punya akun lagi dan rekening yang beda, bisa juga. Bisa juga, dong? Bisa juga. Satu akun 4.000 gimana kali maksimal 2.000. Nariknya, transfernya? Oh, narik ke market, yeah. Mau withdraw gitu. Withdraw 2.000 kan. Oh. Tapi kita bisa transfer 2.000. Lu, lu transfer aja ke istri gitu. Lu transfer aja. Ya berarti 2 akun maksimal 4.000 dong berarti. Kan dia bisa dapat 4.000. Dia buat 4.000. Kayaknya kita bikinnya berapa akun? Biar bisa narik semua, Pak. Kalau dia punya 4.000, dia withdraw ke company 2.000. 2.000-nya lagi dia transfer ke istri, intinya withdraw. Iya. Yeah. Tapi kalau dia punya 10.000 poin, dia withdraw 2.000, transfer ke istri 2.000. Terus istri transfer lagi ke anak 2.000. Terus dia sisa 6.000. 6.000-nya bisa transfer lagi enggak ke yang lain? Bisa. Di hari yang sama. Iya, bisa. Berarti sorry, 6.000 enggak bisa lah, kan udah batas 2.000 transfer. Oh, transfer hanya 2.000, withdraw-nya 2.000. Jadi 4.000. Oke, paham. Oke. Paham ya. Jadi ini penghasilan ini yang ditentukan nilai poin, Pak. Oke. Jadi bisa jadi 1,5 miliar, bisa jadi kalau 2 dolar jadi 3 miliar.